kembali lagi di channel YouTube aku, Dia Fadila. Yeay! Namaku Dia. Jadi hari ini aku mau ngasih unjuk ke kalian nih, apa aja sih perlengkapan bayi yang udah aku beli selama aku kayak nyicil-nyicil gitu kan. Nah, usia Kamel aku ini udah 7 bulan. Sebaiknya nyicil-nyicil pelan-pelan kan. Nah, ini mungkin aku bakalan update nanti kalau misalkan aku tuh udah beli yang besar-besarnya, kayak tempat tidur bayi, kayak mainannya, apa segala macam, aku bakalan update. Nah, ini yang kecil-kecil dulu ya aku bakalan ngasih unjuk ke kalian. Nah, sebelum aku mulai, kalian klik dulu tombol subscribe-nya di sini. Terima kasih yang udah tombol subscribe. Nah, pertama-tama ini aku mau ngasih unjuk, aku beli skincare bayi dulu. Kenapa aku belinya tuh kayak nggak seset gitu? Karena kalau misalkan satu-satu tuh kita bisa kayak ganti-ganti wanginya gitu kan. Kayak ini wanginya tuh kurang enak gitu kan. Terus bisa diganti gitu kan, bisa ganti merek apa gitu. Karena aku tuh kayak mager kalau yang udah seset gitu kan, susah gitu kan buat diendus. Hey. Pokoknya ini ya selera aku aja deh. Jadi aku tuh nggak pakai yang seset gitu. Nah, di sini ada kotak 1 dan kotak 2. Ini dikiranya ini kali ya, super deal kali ya. Nah, aku mau ambil yang kotak itu pita biru. Ya, mau kotak biru apa tirai? Enggak, guys. Ini tuh kayak bambu rotan gitu. Nah, ini kalau nggak salah aku belinya di Shopee. Kalian cari aja kayak keranjang rotan gitu. Ini buat perlengkapan baby gitu juga bisa. Buat makeup kalian juga bisa. Nah, yang pertama-tama aku tuh udah beli tisu basah dari Cousin Baby. Ini beli satu gratis satu. Mama banget ya, nyarinya tuh yang gratisan satu gitu. Nah, ini tuh ada 50 tisu basah gitu, dan gratisannya juga 50 tisu basah, jadinya 100 tisu basah nih. Jadi aku beli ini harganya tuh kayak 14.000 kalau nggak salah. Aku juga beli di online karena kalau emang naluri emak-emak gitu kan ya, pengennya tuh nyarinya tuh yang bisa satu gratis satu kan. Nah, ternyata ada di online, jadi aku beli di online. Nah, selanjutnya di sini ada minyak telon dari My Baby. Nah, ini juga bisa ngusir nyamuk juga loh, guys. Kenapa aku milih ini? Karena wanginya emang enak aja. Ini kalau nggak salah harganya 30.000 kalau nggak salah. Ini itu yang agak sedangan gitu tuh. Ini nggak bisa dibuka, udahlah ya, kalian pasti tahu lah ya ini minyak telon. Nah, selanjutnya di sini ada minyak wanginya. Aku beli minyak wangi yang merek Johnson. Nah, ini tuh wangi tuh enak banget. Dan ini harganya 21.000 guys. Jadi aku beli di toko. Nah, yang warna hijau aku suka banget. Dan lanjut, di sini ada ini body lotionnya. Yang merek Johnson juga. Nah, ini harganya 13.500. Wanginya juga enak. Aku sih rata-rata di sini Johnson karena enak gitu. Terus lanjut, di sini aku beli hair lotionnya juga. Di sini yang merek Cousin Baby, ini harganya 13.000. Nah, ini juga wanginya juga enak. Jadi kayak minyak rambut gitu kan. Lihat ya guys. Nah, di sini ada baby oil. Nah, ini dari Johnson. Nah, ini harganya 10.000. Aku biasa pakai Cousin Baby, tapi di toko ada ini, ya udahlah ya aku beli aja. Dan aku beli yang kecil dulu. Ya gampang, nanti kalau misalkan cocok sama yang Johnson, aku bakal beli yang gede. Nah, aku beli baby cream juga dari Johnson. Ini harganya 15.000 dan enak juga tau wanginya. Sorry guys, aku perawanin dulu. Nah, aku beli compact powdernya juga dari Pigeon. Nah, ini harganya 34.000. Jadi tuh dia tuh kayak padat gitu guys. Nah gitu nih, gitulah intinya. Sekarang kotak kedua. Enggak sih, ini cuma dua macam doang. Jadi ada tisu basah lagi. Tadi kan kalian udah tahu kan ini 14.000. Beli ini Johnson Hair and Body. Jadinya bisa buat sampo, bisa buat sabun. Nah, ini harganya 40.000. Aku beli yang sekalian gede karena wanginya emang enak. Nah, oke lanjut. Aku mau deketin dulu sekalian kayak ngevlog gitu. Ada bedak tabur juga karena mungkin kan buat perutnya atau apanya. Nah, ini harganya 13.500. Ini merek Johnson. Nah, tuh
kaliannya gede ya, sama tempatnya juga. Ih, duit. Sama tempatnya juga. Nah, ini yang nanti pecah. Nah, padahal aku pengen beli tuh yang kayak depannya tuh kayak kaca gitu, cuma katanya tuh gampang banget pecah. Jadinya ya udahlah, pakai yang plastik aja. Nah, lucu juga tuh. Tempatnya juga lucu dan ada kayak apa sih? Spons. Iya ya. Kayak gitunya dah pokoknya. Nah, kita taruh lagi. Nah, kata mbak-mbaknya kalau belanja di atas 1 juta itu bakal dikasih kado. Nah, aku belum buka nih, nanti kita buka ya. Dan aku juga beli kayak kapas bulet-bulet gitu, aku beli 2. Ini satunya ini 9.000, jadi 2 itu kayak 18.000 lah ya. Jadi kayak gini tuh. Ini soalnya penting banget kayak buat nyeka-nyeka abis pupu gitu mungkin. Nah. Ini ada pembalut. Gak boleh ya. Ya pokoknya ada pembalut, ini harga 30.000 nih sepak gini. Lanjut. Aku mau buka kadonya dulu ya. Penasaran. Udahlah, bukanya ngasal aja lah. Kita kebuka kan, penasaran gitu kan. Wah. Tempat makan apa-apa nih? Jeng-jeng. Lucu banget. Dari pigeon. Enggak lah, ini mah kerdusnya aja. Dari kayak botol susu gitu, tapi dalamnya kayak baju gitu. Kita buka lagi. Wih, apa nih? Kayaknya sih popok. Gak apa buat tambah-tambahan kan ya. Popok atau apa nih? Wah, benar iya. Wow, popok kain dari merek New Baby. Bahannya juga enak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 popok gitu. Ah, makasih mbak-mbak yang jaga toko. Katanya kan beli 1 juta tuh dapat free kado gitu kan. Jadi aku dapat kado. Di sini juga ada perlak. Aku kemarin kan kayak bukain paketnya kan. Nah, itu aku beli di online kan. Namanya Sugar Baby. Kalian cari aja perlak Sugar Baby, itu harganya itu 60-an. Kayak 60.000 lah mungkin. Nah, ini kita geser. Mantap tuh, bisa digeser. Nah, tada, perlengkapan bayi. Oh iya, di sini ada deterjen baby. Nah, ini merek Sleek. Gak tau, kata mbaknya enak sih wanginya. Yaudah, nanti kita bakalan cuci pakai nih deterjen bayi ini. Lanjut, aku beli washlap 2. Ada topi merek LED. Ini aku beli 1 doang. Nah, ini adalah clamber apalah. Aku lupa. Pokoknya buat nih alas dada biar kalau misalkan dia kan gumoh gitu apa, nanti pakai ini. Lanjut. Di sini ada legging. Aku penasaran banget sama legging. Nah, guys. Jadi kayak gini legging-nya. Kumus banget. Tuh. Muat gak ya buat aku? Hey. Enggak lah. Dan ini itu kayak pasangannya sama si baju jumper. Nah, aku beli baju jumpernya ini harganya 95.000, masih ada harganya. 95.000 ini tuh dapat tua gapat mak, dapat 5 gitu. Nih, kok kalian penasaran kepo bajunya kayak gimana? Tada. Kemes banget ya. Parah. Terus nanti bakalan ada lazy-nya. Nah, ini bisa sampai 6 bulan gitu. Jadi nanti dia lucu banget. Ah, nggak sabar. Nah, di sini ada gurita yang instan gitu. Waktu itu juga aku pernah ngasih tahuan ke kalian, aku pernah buka juga. Terus lanjut, di sini ada sarung tangan. Nah, ini paling penting banget sih sarung tangan. Soalnya kan takutnya kan kuku-kuku dia tuh ngelukain muka dia gitu. Jadinya harus pakai sarung tangan sama sarung kaki. Nah, ini yang buat kayak bayi baru lahir banget.
Lanjut, di sini ada kaos. Aku beli tuh 2 3 4 5 6. Jadi ini kayak baju lengan pendek gitu. Lucu banget. Dan aku juga mau beresin nanti. Nah, aku belinya tuh kayak setengah lusin dulu karena kata mama aku tuh bayi tuh bakalan cepet gedenya. Jadi aku beli setengah lusin aja gitu kan. Tapi berhubung tadi dapat popok, jadi aku ada tambahan lagi setengah lusin lagi dong. Dan lanjut di sini ada celana pop, namanya POOP. Pop yang 1 2 3 4 5 6. Tuh, ada 6 juga. Nah, di sini juga ada popoknya. Popok. Jadi popoknya bisa dicuci gitu. Dan di sini ada korslet yang buat emaknya kan. Emaknya kan kalau misalkan habis lahiran gitu kan harus pakai. Jadi aku beli korsletnya. Kita buka. Oke, kita buka. Jadi gini guys, itulah itu ntar taruh sini ya, kalian tau lah sendiri. Oke, di sini juga ada bedong lagi. Ini tuh bedong yang biasa karena kata mama aku tuh juga penting juga kan bedong biasa, karena nanti kan kalau misalkan dia pipis apa kan bisa basah gitu kan, jadinya harus beli lagi. Nah, ini yang biasa, dan yang tadi yang ini nih, yang ini yang instan nih. Ini yang instan dan ini yang biasa. Jadi beli setengah lusin yang biasa, beli setengah lusin yang instan gitu kan. Nah, di sini juga tuh ada tuh nih instan semua. Aku beli 6. Nih, aku beli 6. Nah. Dan aku juga beli gurita yang biasa, bukan yang rekat. Tadi kan yang rekat. Aku yang rekat juga udah punya setengah lusin, dan yang biasa juga setengah lusin. Ya udahlah, antisipasi aja kan. Lanjut di sini ada ada anduk. Anduknya tuh halus banget. Parah. Dan aku beli 2. Tuh, beli 2 gitu. Dan ini yang gambar cewek lagi duduk pakai baju biru. Lucu pokoknya. Nah, kayaknya sih udah abis sih. Nah, kalau misalkan kalian tuh senang sama video aku buka-bukain kayak perlengkapan bayi, nah, nanti aku bakalan buka juga kalau udah kumpul semua ya. Ini kan baru dikit kan, nanti bakalan ada kayak video selanjutnya. Kalian komen aja di bawah, Kak, lanjutin Kak gitu kan. Kak, update nanti gitu-gitu, kalian komen aja di bawah. Mohon maaf juga, aku tuh jarang banget upload di YouTube karena ya gimana, aku juga mut-mutan kan, namanya bumil kan. Nah, ini aku lagi iseng-iseng aja kan, sembari aku mau beresin semua-muanya, sembari ya nyicil-nyicil kecil-kecil aku cuciin. Udah gitu aja, semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Ingat ya, kalau misalkan kalian suka sama aku buka-bukain kayak perlengkapan bayi, kalian komen aja di bawah, Kak, nanti update ya, harus gitu gitu ya, pokoknya biar aku semangat bikin video. Yaudah, dadah, see you di next video selanjutnya.